Dalam rangka menyambut Hari Kartini tahun 2018, polisi wanita Polres Metro Jakarta Timur yang mengenakan kebaya turut serta turun ke jalan untuk mengatur lalu lintas. Selain mengatur lalu lintas, para polwan juga membantu pengguna jalan yang ingin menyeberang serta memberi himbauan kepada warga untuk taat berlalu lintas dan memberikan helm gratis kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Otto Iskandar Dinata, Kampung Melayu Jakarta Timur sampai Jalan Matraman Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim liputan Cibrata TV, salam Cibrata.